vaksin khusus untuk pelaku pariwisata ini, kalau bisa sebelum tanggal 20 bisa datang ya, akan kita upayakan lah. Kita masih komunikasi terus ini ke pemerintah pusat. Kalau Pak Menteri bisa datang tanggal 20 atau tanggal 21 atau tanggal 22, vaksinasi kita laksanakan saat itu. Selanjutnya kita minta nanti di sini segera digelar rapat Pak Menteri Pariwisata, kita minta dari karantina dan dari Kementerian Kesehatan. Kita bahas nanti di sini. Kalau tidak di sini pun kita mesti kondisikan di Jakarta rapat. Kita sepakati itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, termasuk komunikasi dengan pihak Singapura. Yang tadi pada level-level EDB, level Singapura Tourism Board-nya, dan kita beberapa kan sudah ada komunikasi teknis. Tinggal kebijakannya nih bersama. Nanti sama karantina dari pusat itu kita bahas, kalau ada mungkin hal-hal yang sifatnya diskresi seperti tadi penggunaan ginos atau apa, kita dudukkan. Kalau kita sepakati, tadi saya tanya Bintang Resort, kalau Bapak juga 21 April kita buka, kita mesti kejar 21 udah start kita buka, jangan tunda-tunda lagi. Tinggal apa problemnya, saya akan dorong itu terus. Yang penting Bapak-Bapak lakukan persiapan itu dan antisipasi apa-apa yang perlu dipersiapkan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih, saya sudahi dengan ucapan salam bahagia. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.